Berita pilihan lainnya saudara maling kejepit plafon. Seorang pencuri gagal beraksi di sebuah konter handphone pada Rabu dini hari karena tersangkut di plafon. Warga yang mengetahui kejadian ini justru tertawa karena sarung yang digunakan pelaku melorot. Ada-ada saja nasib seorang pencuri di Cirebon, Jawa Barat. Bukannya berhasil mencuri, ia justru tersangkut dan bergelantungan di plafon hingga sarung yang ia gunakan melorot. Warga yang mengetahui kejadian ini bukannya geram, mereka justru tertawa dan kasihan melihat pelaku tersangkut. Warga pun berusaha membantu pelaku bisa turun. Setelah berhasil turun, warga kemudian membawa pelaku ke Balai Desa Kampak, Kecamatan Palimanan, untuk dimintai keterangan. Pemilik kios menyebut aksi pencurian ini merupakan kali ketiga dan dilakukan orang yang sama lantaran pelaku masuk dengan cara membobol plafon masuk, tapi kepala nggak masuk karena lubangnya mungkin terlalu kecil. Kecepak di mana? Tersangkut ya itu ya? Itu tersangkut di mana? Tersangkut di plafon. Di plafon. Iya, jadi posisi kepala nggak kelihatan kalau dari leher ke bawah kelihatan. Posisi yang mau masuk ke sini itu mungkin karena udah kecapean, jadi ya minta ampun, minta tolong kayak gitu tuh aksi percobaan pencurian yang viral di media sosial ini berakhir damai setelah pelaku yang masih di bawah umur bersama keluarganya dipertemukan dengan korban dan perangkat desa Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV Cirebon, Jawa Barat. Berapa barang yang hilang, Pak?